semuanya, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya di channel saya yang sangat bermanfaat sekali bagi Anda. Hari ini kita akan mereview sebuah produk kecantikan, makanan, dan juga barang-barang lainnya yang ada di sekitar kita, guys ya. Nah, hari ini saya akan mereview sebuah produk kecantikan, guys ya. Nah, ini guys, di sini. Nah, sebelum saya lanjut, jangan lupa tombol subscribe-nya guys dipencet, dan jangan lupa tombol lonceng notifikasinya juga dipencet guys, agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Nah, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang saya review dan apa yang saya bagi manfaat barang-barang yang saya akan review nanti guys ya. Nah, dan jangan lupa like sebanyak-banyaknya guys agar channel ini terus berkembang dan juga menjadi channel yang sangat bermanfaat bagi kita semua guys ya. Oke guys, kita lanjut ke pembahasan kita tentang produk kecantikan, yaitu adalah Azzarine Hydrosat Sunscreen Gel guys ya. SPF 45 PA plus plusnya ada 4 guys ya. Nah, produk kecantikan yang satu ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua guys ya, apalagi yang kulitnya sering berminyak. Nah, ini adalah kita kenalkan adalah produk Sunscreen guys ya. Azzarine. Oke. Produk Azzarine guys ya. Nah, enggak apa-apa guys, saya laki-laki. Ini adalah produk kecantikan bagi kaum wanita guys ya. Nah, ada beberapa banyak manfaat yang bisa kita ambil dari produk kecantikan Azzarine ini guys ya. Untuk kulit berminyak itu sudah pasti guys ya, karena Azzarine ini gunanya untuk kulit yang berminyak guys ya. Nah, di samping itu ada manfaatnya juga guys ya bagi kita semua. Apa saja guys manfaat yang pertama guys ya? Manfaat yang pertama yaitu adalah melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari guys ya. Nah, jadi Azzarine ini kalau dipakai di wajah itu bisa mencegah terjadinya paparan terhadap sinar matahari guys ya. Sinar matahari terdiri dari dua macam guys ya, yaitu UA, UFA atau dan UFB. Nah, dan UFA itu sendiri dapat menyebabkan munculnya tanda penuaan dini pada kulit guys ya. Nah, dan sementara yang UFB dapat mengakibatkan belang-belang atau gelap sehingga sensasi terbakar pada kulit guys ya. Nah, dan parahnya lagi UFB itu juga bisa menyebabkan kanker kulit loh. Nah, jangan sampai Anda terkena UFB-nya itu guys ya. Nah, dan yang manfaat yang kedua itu adalah mencegah kanker pada kulit guys ya. Nah, ini sangat berbahaya sekali guys ya, karena dapat kanker ini guys bisa diatasi dengan menggunakan Azzarine ini guys ya. Produk Azzarine untuk mencegah kanker kulit guys ya. Dan yang ketiga manfaatnya yaitu adalah mencegah kulit kita agar tidak terbakar guys ya. Nah, Azzarine ini kan berbentuk gel kan guys ya. Nah, jadi gel untuk kulit berminyak mencegah kulit terbakar atau terlalu lama terpapar sinar matahari secara langsung guys ya. Nah, itu sangat berbahaya sekali guys ya. Nah, manfaat yang keempat Azzarine ini guys ya, yaitu adalah menjadikan warna kulit tetap merata guys ya. Nah, itu. Dan manfaat yang kelima yaitu adalah mencegah kemunculannya komedo. Nah, ini biasanya laki-laki dan perempuan juga terkena komedo guys ya. Jadi bisa diatasi dengan sunscreen ini, di Azzarine ini guys ya. Dan yang keenam membuat kita tetap awet muda guys ya. Nah, ini manfaat yang terakhir ini sangat bermanfaat sekali bagi ibu-ibu rumah tangga agar terlihat awet muda itu memakai Azzarine sunscreen Hydrosat Sunscreen Gel ini guys ya. Nah, banyak sekali guys manfaat yang bisa digunakan oleh produk ini guys ya. Oke guys, segitu dulu aja review Azzarine Sunscreen Gel ini dari saya. Kalau Anda mau minat, silahkan beli di toko-toko terdekat, toko-toko kecantikan terdekat guys ya.
Oke guys, segitu dulu aja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ya. Salam sukses guys.